Halo, selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Gantol Campuran. Kali ini kita akan membuat kopi susu. Wah, iki wadem-wadem ini iki nggae kopi susu. Nah, kuwi pertama-tama dilebokne susune. Oke. Karena susune iki mau metu saka kulkas. Dadine ya rada kental-kental ngono kae. Tadi mau uang yang lima tuh. Oh, wih, tinta nih sautoro. Tok nih dua gelas, kasihkan di atas gelas supaya turun ke bawah susunya dan susunya medun. Nah, setelah itu urung dadi. Wah. Tar ke susu ae. Nah, wis, kira-kira cukup. Takarane cukup lah, kira-kira satu sendok lah, satu sendok makan kira-kira gitu. Nah, itu porsinya. Nah, segini semene iki dadine. Kira-kira nah setelah itu kita masukkan gula ya secukupnya. Kalau takaran saya 3/4 sendok makan. Nah itu biar enggak kemanisan. Nah karena membuat kopi susu rumahan yo sing ini iki. Nah setelah itu kita kasih kopi nih. Wah istilah kopi ini kopi buah sing arep kopi apa wae. Nah kopinya kira-kira setengah sendok. Nah takarannya segitu. Ketok ragu ting ting. Nah ketok. Nah segitu. Nah kita masukkan. Nah ini terang gambarnya segitu kita masukkan. Aja lali ditutup kopi ini bendera telepon daler. Kopi susu gula woi semua mantap ya. Nah setelah itu jangan lupa dimasukkan air panas. Kalau air dingin nggak jadi ya gitu. Nah lupakan masukkan air panas secukupnya segelas. Nggak usah mencup-mencup sampai penuh, nggak usah. Kira-kira ya cukup segelas gitu lah, nggak usah sampai penuh biar bisa diudek. Kita putar kopinya. Woi diputar putak. Nah itu berapa kali muternya secukupnya. Harus muter ping 100 ya oleh, harus muter ping 1000 ya oleh. Kira-kira wis dadi ngono kuwi. Nah, kira-kira wis. Nah, jadinya seperti itu. Kuwi ketok kuwi. Nah. Kuwi. Nah, ding ding. Wah, ketok kuwi. Wis kopi susu kental, wis mantep jos. Nah. Wis enak. Siap diseruput. Wis karo mudut jos. Coba jajal. Wes enak tenang. Wes rasane aneh.